Direktur Pembinaan Penegakan Hukum Humpus Poma, Kolonel Laut PM Julkipli SH MHM Terhanla, mengikuti pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Hukum TNI atau Rakorniskum TNI tahun anggaran 2022 di Aula Mako Akademi TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa 19 April 2022. Rakorniskum TNI tahun anggaran 2022 mengusung tema melalui penegakan hukum Babinkum TNI siap mendukung pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI, Laksamana Pertama TNI Krisno Buntoro SH LLM PhD dalam sambutan Kababinkum TNI yang dibacakan oleh Wakababinkum bahwa diperlukan penguatan kelembagaan satuan hukum saat ini untuk mempererat jaringan koordinasi pelaksanaan tugas antara Babinkum TNI beserta jajaran auditor militer dan pemasyarakatan militer, Mahkamah Agung beserta jajaran pengadilan militer maupun Jampit Mil Kejaksaan Agung dan penyidik polisi militer dalam perkara koneksitas. Pada kegiatan tersebut dilaksanakan paparan oleh tiga orang pemateri, yaitu Laksda TNI Anwar Saadi SH dengan materi teknis penanganan perkara pidana koneksitas, Marsda TNI Reki Rene Lume SH MHUM dengan materi teknis penuntutan dan perkara koneksitas di pengadilan militer, dan Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Sugeng Sutrisno SH MA dengan materi teknis pemeriksaan perkara koneksitas di pengadilan. Diharapkan dengan adanya kegiatan Rakorniskum TNI tahun anggaran 2022 dapat memperkuat jalinan koordinasi antara aparatur penegak hukum TNI guna kelancaran dan mendukung tugas pokok masing-masing. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Majen TNI Marinir Lukman STM Sihan CRMP beserta seluruh prajurit dan PNS Puspoma memperingati Nuzulul Quran di Masjid Biru Anisam Kelapa Gading, Jakarta Utara. Nuzulul Quran diperingati di setiap 17 Ramadan adalah peristiwa turunnya Al-Quran dalam menyempurnakan ajaran Islam sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Kegiatan tersebut diawali dengan pembacaan surah Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan dengan pembacaan terjemahannya. Dalam kegiatan tersebut diisi juga dengan ceramah agama oleh Kasubdis Rajuang Disbintalan, Kolonel Laut Khusus Abdurrahman SAG MSOS yang menyampaikan terkait dengan bulan Ramadan ini terdapat banyak peristiwa istimewa. Salah satunya adalah hari di mana diturunkan Al-Quran. Selanjutnya di akhir ceramah ditutup dengan doa. Diharapkan nilai-nilai puasa Ramadan dan Nuzulul Quran mampu menjadi sarana peningkatan keimanan, ketakwaan, dan kebersamaan prajurit dan PNS Puspoma guna mewujudkan prajurit yang kuat, hebat, dan profesional. Turut hadir dalam kegiatan Nuzulul Quran tersebut antara lain Kadispot Maral beserta jajaran, para Direktur Pembinaan Puspoma dan Ketua serta Pengurus CBS Jalasan Astri Puspoma. Polisi Militer Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 8 Manado mengikuti apel gelar perlengkapan kendaraan dinas bertempat di Mako Lantama 8, Jalan Yosudarso, Nomor 1, Kairagi Weru, Pal 2, Manado, Senin 18 April 2022. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 8 Manado, Kolonel Laut Pelaut 0 DJ Tangka. Apel kelengkapan material berandis tersebut diikuti oleh seluruh satuan kerja Lantama 8 yang berada di Manado maupun di Bitung yang bertujuan untuk mengetahui kesiapan dan kondisi kendaraan serta kelengkapan yang ada guna mendukung pergerakan personel dan kegiatan operasional Lantama 8 Manado. Pusat Polisi Militer Angkatan Laut mengikuti kegiatan donor darah bagi prajurit TNI Angkatan Laut wilayah Jakarta dalam rangka melaksanakan Hari Raya Paskah tahun 2022 yang bertempat di Ruang Serbaguna Mako Pusidrosal, Kamis 21 April 2022. Dalam kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh prajurit Nasrani yang berdinas di Puspomal, yaitu Pamen, Pama, Bintara, dan Tamtama sebanyak 12 personel di bawah pimpinan Direktur Pembinaan Pengurusan Tahanan Militer atau Dirbin Rustamil, Kolonel Laut PM G. Gultom, SH, MS. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Panitia Paskah TNI Angkatan Laut yang bekerja sama dengan PMI Provinsi DKI Jakarta yang melibatkan 11 orang tenaga medis, dan juga kegiatan sosial tersebut bertujuan untuk membantu orang lain yang membutuhkan transfusi darah, serta kegiatan tersebut dapat terkumpul sebanyak 143 kantong darah.
Pusat Polisi Militer Angkatan Laut laksanakan doa bersama dalam rangka mengenang dan mendoakan para prajurit TNI Angkatan Laut yang gugur dalam peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala 402 di Medan Penugasan, Kamis 21 April 2022. Saat ini tepat 1 tahun peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala 402. Untuk itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono, memerintahkan kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan doa bersama secara serentak. Adapun kegiatan doa bersama tersebut dilaksanakan di Masjid An-Nizam bagi umat muslim yang dihadiri langsung oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Mayjen TNI Marinir Lukman STM Isihan CRMP yang didampingi para direktur serta seluruh prajurit Puspomal dan bagi umat Nasrani di ruang VIP lapangan tembak Puspomal. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Mayjen TNI Marinir Lukman STM Isihan CRMP menghadiri rapat koordinasi personel atau rakor pers tahun 2022 di Malang, Jawa Timur, Jumat 22 April 2022. Kegiatan rakor pers TNI Angkatan Laut tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono, secara virtual dan memberikan sambutan yang menyampaikan bahwa dengan diadakan rakor pers ini, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antar satuan lain yang ada di jajaran TNI Angkatan Laut, mulai dari Kotama, Lantamal, dan Lanal. Rakor pers TNI Angkatan Laut tahun 2022 ini juga membahas tentang penguatan organisasi TNI Angkatan Laut melalui penambahan jabatan fungsional sesuai dengan Perkasal nomor 56 tahun 2022 tentang Japfung prajurit TNI Angkatan Laut agar prajurit bekerja secara profesional sesuai bidang profesi atau keahliannya masing-masing. Selain diikuti secara langsung oleh Danpuspamal, pelaksanaan rakor pers TNI Angkatan Laut tahun 2022 juga diikuti oleh Direktur Pembinaan Personel Puspomal, Kolonel Laut PM Firdaus Agus Cahyani, yang didampingi oleh Letko Laut PM Zairin secara virtual di ruang rapat Makum Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara. Rakor pers TNI Angkatan Laut tahun 2022 ini mengangkat tema penguatan sumber daya manusia guna mendukung tugas TNI Angkatan Laut dalam rangka percepatan program pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Hal tersebut selaras dengan perintah harian Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, yaitu bangun sumber daya manusia yang unggul dan profesional, serta tangguh menghadapi segala ancaman, dan jalin soliditas dengan segenap komponen pertahanan dan keamanan negara menuju sinergitas dalam kemestaan. Pusat Polisi Militer Angkatan Laut mengikuti apel gelar pasukan secara gabungan dalam rangka operasi Ketupat Jaya 2022 di Gambir, Jakarta Pusat, Jumat 22 April 2022. Apel yang dipimpin langsung oleh Dansat Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Pol Gatot Haribowo SIK MAP, dan sebagai inspektur apel adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo MSI. Apel gelar tersebut mengambil tema wujud sinergi Polri dengan instansi terkait untuk menjamin masyarakat aman dan sehat dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Kegiatan apel gelar pasukan tersebut dilaksanakan di lapangan Silang Monas Gambir, Jakarta Pusat. Turut hadir tamu undangan dalam apel gelar pasukan tersebut antara lain Ketua DPR RI, Menko Polhukam, Menhub, Mendagri, Menpupar, Menkes, Panglima TNI, Kapolri, Pangdam Jaya, Gubernur DKI Jakarta, dan jajaran. Kegiatan tersebut bertujuan dalam rangka pengamanan Idul Fitri 1443 Hijriah TMT 28 April sampai dengan 9 Mei 2022. Apel gelar tersebut diikuti oleh 2228 personel.